Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat video opening seperti di awal video ya guys ya, dengan menggunakan aplikasi CapCut. Kita buka proyek baru, lalu kita masukkan background itu 20 ya guys ya, foto bisa foto 20 lah, minimal 20. Nah, jika sudah, kita kecilkan apa durasinya ke 1 ya guys. Semuanya ini dikecilkan semuanya ke 1. Oke, kita percepat ya guys ya. Oke, jika sudah kita hapus watermarknya. Setelah itu kita download ya guys ya, ikutin aja downloadnya. Kita kembali, jika sudah hasil downloadnya kita masukkan lagi guys ya. Nah, jika sudah kita filter guys ya, filternya ganti ubah warnanya ke mono, terus hitam putih ya guys, 100% kan biar warnanya itu hitam putih. Oke, setelah itu kita overlay, kita masukkan logo ya guys, masukkan logo kalian. Contoh aja ya guys ya, saya pakai ini logonya. Kita tentukan munculan logo di mana ya guys ya. Kita pencet keyframe. Nah, kita kecilkan dulu ini. Keyframe. Lalu di sini guys ya. Ini agak besar logonya. Oke. Kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, setelah itu kita masukkan video lagi yang tadi ya guys ya, yang awal ya, yang kita udah edit, masukkan lagi, terus kita masukkan overlay, kita masukkan tulisan ya guys ya. Karena ini contoh, kita masukkan inklusinya seperti ini guys ya. Hit overlay, kita lebarkan, lalu overlay kita ke hapus latar belakang, kunci chroma, kita hapus yang putihnya ya guys. Nah, seperti ini. Setelah ini kembali lagi, kita lanjut overlay, lalu kita filter guys ya, filter
ke gaya. Kita cari negatif. Nah, negatif vo. Kesulkan, diterang. Kita frame lagi. Ini segini. Terus nanti di terakhir kita besarkan ya guys. Jangan terakhir, di tengah-tengah lah. Besarkan. Jadi sini gini. Nah, sini lagi ya. Oke. Sekian tutorial dari saya. Setelah itu kita ekspor ya guys ya, seperti ini aja. Oke. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau bermanfaat, bagikan ke teman kalian ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.